Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, kopi Arab naik, tomat super turun. Pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di Sirikalang, harga jual dari petani Kegen Toke pengumpul barang hasil pertanian Andaliman Tuba 15 per kilo dari petani Kegen Toke pengumpul Andaliman Tuba. Andaliman Tuba 30.000 per kilo dari pedagang pengecer ke masyarakat pembeli. Arcis 10.000, 11.000 per kilo. Donsup 5.000 dan 6.000 per kilo. Bawang gembung 4.000 per kilo. Kentang kuning 6,5 dan 7.000. Jahe putih yang tua 10 dan 12 per kilo. Jahe putih yang muda 10 dan 12 per kilo. Jahe merah 6.000 per kilo. Jelok labu kuning 1.500 dan 2.000 per kilo. Jeruk manis 10.000 dan 12.000 per kilo. Markisa lokal kampung 10 dan 15 per kilo. Tiung terung Belanda 13 dan 15 per kilo. Tiung terung Belanda 15.000 dan 13.000 per kilo. Kunyit hunik 8.000 per kilo. Bawang batak, bawang rambu 6.000, 8.000 per kilo. PT Pote Palia 15 dan 20 per 1 ikat. Jagung manis 2.000 per kilo. Ubi kayu 1.000 dan 1,5. Ubi jalar cong 3.000 per kilo. Ubi jalar yang ungu 4.000 per kilo. Ubi jalar Cilembu 2.000 per kilo. Ubi jalar Taiwan dan Jepang 3.000 dan 4.000 per kilo. Brokoli 4.000 per kilo. Bunga kol 4.000 per kilo. Sayur kol bulat Rp500 per kilo. Sayur kol kurang lancar alias macet. Sayur putih 1.000 per kilo. Sayur botol 1.500 per kilo. Sayur pahit naik 2.000 per kilo. Sayur pahit naik 2.000 per kilo. Cabai hijau 5.000 dan 6.000 per kilo. Cabai merah 7.000 dan 8.000 per kilo. Cabai rawit yang halus 8.000 dan 9.000. Cabai hijau 5.000 dan 6.000. Cabai merah 7.000 dan 8.000. Cabai rawit yang halus 8.000 dan 9.000 per kilo. Asam batak 12.000 per kilo. Kacang panjang 3.000, 4.000 per kilo. Wortel 1,5. Jagung pipil kering 5.400 dan 5.500 per kilo. Bawang merah 15 per kilo. Bawang putih 20 per kilo. Kopi Arab 40.000 per kilo. Ya, Jumat kemarin kopi Arab 38.000 dan pada Sabtu tadi ya kopi Arab 40.000 per kilo di Sirikalang. Apokat alpukat 5.000 dan 6.000. Kopi robusta 28 dan 30 per kilo. Tomat super turun 5.000 per kilo dari petani Kegen Toke pengumpul tomat. Terima kasih.